jaga baru, bahagian satu. Kau orang berdua jangan nakal-nakal. Dengar cakap Atuk. Ha, ingat tu. Kalau selesai semua, esok opah balik. Huh, cepatnya balik. Hai, tak nak bagi kita orang balik ke? Tak. Nak. Balik cepat ya, opah. Akak. Alam, jaga cucu aku baik-baik tau. Yelah. Dah. Jom pergi matuk. Kiri kanan sana. Atuk, kita orang dah taruh beg dalam bilik. Atuk, buat apa ni? Siap-siap nak pergi sungai. Pancing ikan. Nak? Air surut. Tak ada air. Tak dapat lah memancing. Tak apa. Mari kita cari siput. Siput? Mari cepat. Tolong kutip. Nanti boleh makan. Geli. Atuk, siput mana boleh makan? Itulah kau orang tak tahu. Mari sini tuan. Jaga-jaga, licin. Ish, banyaknya nyamuk. Ini namanya siput belitung. Sebab bentuk cekerangnya yang berbelit-belit. Tapi orang biasa panggil siput sedut. Sebab bila nak makan, kita kena sedut dia. Tertelan nyamuk pula. Hati-hati jalan. Cepat kutip. Tak ada pun. Tengok betul-betul. Dia kelihatan sama macam lumpur. Tu. Alah, siput ni menyamar macam lumpur. Tu lagi satu. Yeay, dapat satu. Memang susah nak nampak lah, tu. Iya, sebab tu tengok betul-betul. Aku turun dulu. Nak tolong? Tak payah. Orang pergi mandi. Bersihkan lumpur dulu sebelum masuk rumah. Atuk nak masak malam ni ke? Tak, masak esok. Siput ni kena bersihkan dulu semalaman dengan ampas kelapa. Kalau tidak, isi dia rasa lumpur. Tak mandi lagi. Mana bilik air? Kita orang tak jumpa pun. Lah. Tu. Hmm?
cucu makan ni? Mestilah. Atuk yang buat. Telefon. Mesti apa? Waalaikumsalam. Esok tak jadi balik? Balik lusa? Lama lagi pun tak apa, Opah. Opah selesaikan kerja dulu. Opah jangan risau. Atuk pandai jaga kita orang. Betul-betul-betul. Tata, sayang Opah. Atuk, Opah balik lusa. Ya? Dah, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng tak ada? Tak ada. Cuba makan ikan goreng ni. Sedap. Dia memang macam tu. Kalau tak ada ayam goreng, mati. Kau pun suka juga kan? Tak apa, tak apa. Esok kita sama-sama tangkap ayam. Lepas tu goreng sedap-sedap. Yay! Aku marvelous, marvelous. Macam janji cakap. Atuk ingat nak pergi dusun kejap lagi. Nak kutip durian ke tu? Haa. Likut-likut. Kerja sekolah boleh buat esok. Seronoklah duduk dengan atuk. Macam-macam boleh buat. Kan Upin? Yo! Bising. Tutup mulut tu. Nanti masuk ulas. Bunyi apa tu, Atuk? Burung hantu. Oh, tu dia. Ha, turun. Mana ni? Dia pun. Ipin, kau ada nampak? Tak ada. Ha, durian dah jatuh. Jom. Cepat Ipin. Tu dia. Biar Ipin ambil. Ini orang panggil durian kucing tidur. Tengok bentuk dia. Betul-betul-betul. Boleh makan ke? Tak sabarnya. Makanlah. Yeay. Atuk, kenapa nak kutip durian waktu malam? Tunggu esok je lah. Kebiasaannya durian banyak gugur waktu malam. Kalau kita tak kutip, nanti orang lain yang kutip. Ish, rugi kita. Pencuri ke? Ya. Yeah. Atuk nak pergi cari durian lagi. Pergilah, Atuk. Korang jangan pergi mana-mana. Baik, Atuk. Kenapa? Ada binatang serang kita orang. Mata dia merah. Alah, musanglah tu. Tak perlu takut. Bukan takut tu. Terkejut. Ha, angkat ni semua. Lepas tu kita balik. Esok kita ke surau. Semayang subuh.
Eh, ada ke orang? Ada. Ramai. Esok bangun pagi-pagi. Kalau tak bangun? Kena tinggal. Ikut. Ha, tidur cepat. Ha? Ha, nak ke mana tu? Sombong tidur. Dah siang hari nak tidur apa? Mari tolong asingkan durian-durian ni. Ha, kumpulkan kat situ. Nanti bawa ke dapur, kita buat tempoyak. Tempoyak? Cepat pergi. Apa? Tu. Si Point dah berjalan satu dapur. Cepatlah tu, tengok tu. Ha? Lah, lupa nak tutup baldi tu. Ha, kutik cepat. Biarkan satu dua hari, baru boleh makan. Oh, senangnya buat. Sedap ke? Hai, makanan kita. Mestilah sedap. Eh, Atuk. Ha, janji nak tangkap ayam. Oh, ya. Tapi Atuk nak masak siput ni dulu. Orang pergi cuba tangkap. Pegang kuat-kuat. Ayam terlepas, tangan bau tai. Dah, jom makan. Sekarang boleh tangkap lagi. Makan-makan. Syukur ada makanan. Kau tak makan kenapa? Kau tak nak Atuk makan. Nah, makan. Sedap. Tak ada keluar apa-apa pun. Macam mana nak makan? Cuba lagi. Sedap juga siput ni. Sedap. Tambah lagi. Rindulah Kak Opah dengan Akak. Kenapa diorang tak telefon? Terima kasih jaga budak-budak tu. Mana diorang? Kat dalam. Ha, seronok tinggal dengan Atuk. Seronok. Macam-macam kita orang belajar. Tapi tak seronok sebab tak ada ayam goreng. Kerja sekolah dah siap. Baik, Atuk. Kita orang tangkap siput banyak. Lepas tu kita orang... Dah balik diorang.
bunyi pula rasa. Hah? Bertuah punya budak. Tinggal sorang-sorang lagi bagus. Oi, jangan main kat situ. Bahaya. Masuk cepat. Ish, budak-budak ni. Apa yang bahaya, bang? Bahaya. Main bawa talian elektrik dan tiang lampu yang terdedah. Ha-ha, takut ada kebocoran atau tali elektrik putus nanti, kena renjatan elektrik. Boleh maut. Oh, ya ke? Baru tahu. Ha, bagi tahu kawan-kawan. Biar semua tahu. Ipin, ni. Jom. Cici. Baik, Isan tunggu kat kedai Abang Is. Nanti Daddy... Daddy? Lah, bateri dah habis pula. Ha, guna ni. 2 minit, RM1. Eleh. Tangan basah, jangan cuba nyalakan suis. Bahaya. Baik, Abang. Ehsan, menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas, bahaya. Betul. Bimbang kena renjatan yang terhasil daripada kebocoran elektrik pengecas tu. Tapi... Tak ada tapi-tapi. Tunggu dia habis cas, baru boleh guna. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu, kat tadika tak ada ke ajar pasal penggunaan kelengkapan elektrik dengan selamat? Tak adalah lagi. Kenapa? Saya tengok budak-budak ni banyak guna kelengkapan elektrik. Tapi cara mereka gunakan kurang cekap dan berbahaya. Jadi, cikgu patut ajar mereka tips penggunaan kelengkapan elektrik dengan betul, berhemah dan selamat. Bagus tu. Apa yang bagus? Adalah. Ada apa tu? Entah. Barang apa ni? Tak tahu. Datang-datang je dah ada. Haa. Seorang pun tak tahu. Haa. Mari tolong cikgu. Angkat semua barang tu ke padang. Cikgu suruh letak sini, kan? Wow.
Cikgu, mau buat apa ini? Murid-murid, hari ini kita akan lakukan aktiviti simulasi tentang keselamatan kelengkapan elektrik dan kecekapan tenaga. Dua, tiga kolam. Saya tak faham. Jangan risau. Sambil kita buat aktiviti ini, kita belajar. Cikgu akan terangkan, kamu akan faham. Mula-mula, mari pilih kertas. Kamu akan mainkan watak yang tertulis dalam kertas tu. Baik, semua dah tahu peranan masing-masing. Kita mulakan dengan situasi pertama. Siapa pencerita? Saya, cikgu. Fizi berdiri sini. Baik. Nah, baca. Ini kedai menjual kelengkapan elektrik. Pada suatu hari, seorang pengguna bijak datang. Saya pengguna bijak. Saya penjual. Mari beli barangan elektrik terkini. Ini. Macam-macam ada. Mau beli kipas? Tahu? Tak apa. Ini pembakar rodi. Sangat bagus. Tengok. Tak mahu juga. Tak apa. Mau ciri elektrik? Pilihan minyak. Dapat memanaskan air dalam satu saat. Tak suka. Kenapa? Semua barangan ini tidak selamat. Murid-murid, kenapa Meme seorang pengguna cakap macam tu? Ada siapa tahu? Cikgu, saya tahu. Semua barangan elektrik ni tak ada label. Label apa? Label. Label ni? Ya, label tu. Kalau ada, baru boleh beli. Akak kita cakap. Pandai. Label ni menandakan barangan elektrik itu sudah diuji ketahanan dan keselamatannya. Maka ia selamat digunakan. Faham? Faham, cikgu. Hebat ni kau, Pi. Fizi, mulakan situasi kedua. Seterusnya, di bilik Ehsan ada beberapa kelengkapan elektrik yang tidak selamat. Cuba kenal pasti. Masuk. Boleh tengok. Cuba kau tengok sana. Tak ada jumpa pun. Aku tahu. Plug ni, wayar dia dah nampak. Ini bahaya ya, murid-murid. Elektrik boleh mengalir keluar. Jadi, apa patut buat? Tukar plug! Betul. Kalau dapat plug dua pin ni, macam mana nak masuk ke soket? Ambil je besi dan cucuk ke soket. Ehsan! Minta payung Daddy! Ehsan! Daddy? Kau tak apa-apa? Tak. Aku berlakon jadi mangsa renjatan elektrik. Ingat, apa Ehsan buat tu salah dan sangat bahaya. Guna soket plastik 3 pin. Baik, cikgu. Pi, cuba tengok sana. Jom. Kenapa Daddy kat sini? Ni bekal Ehsan tertinggal. Sedapnya. Terima kasih, Daddy. Cikgu, apa semua ni? Ini aktiviti simulasi keselamatan kelengkapan elektrik dan kecekapan tenaga. Pembelajaran melalui perbuatan. Senang untuk budak-budak ingat bila mengalaminya sendiri. Idea ni bagus. Boleh ke buat di Expo Tenaga? Akak. Bangunan jimat tenaga. Bangunan pun boleh jimat tenaga? Boleh. Dah, pergi. Akak nak siapkan ni untuk masuk pertandingan di Expo Tenaga. Expo? Kita orang pun pergi. Saya ingin ucapkan selamat datang ke Expo Tenaga.
akak. Pergilah. Akak kena hantar ni. Ini contohnya, soket ini terlebih beban. Bahaya. Takut terbakar. Seeloknya begini. Baru selamat. Kena cakap kat mak aku ni. Dua tiga kelapa. Ini apa? Ini pemanas air yang menggunakan hos pengalir elektrik. Bahaya. Boleh kena renjatan elektrik. Sepatutnya begini. Guna hos getah. Mama saya suruh beli periuk nasi. Semua pun ada label cekap tenaga ini. Mana satu saya mau beli? Ini ada 5 bintang, yang ni ada 3 bintang. Beli yang 5 bintang. Betul-betul-betul. Yang 5 bintang mesti lagi cekap tenaga. Yalah, sudah semestinya. Kita saksikan persembahan dari maskot Robo SG. Inilah kereta elektrik. Jadi aku yang cipta. Cantiknya. Boleh naik? Boleh. Aku dah naik dah. Yeay! Ipin duduk di belakang. Biar cikgu yang bawa. Selamat datang. Saya Robo SD akan membantu anda dalam perjalanan ini. Tekan butang merah untuk hidupkan enjin. Tu cikgu. Ha. Dah hidup ke ni? Senyap je. Sudah. Kereta elektrik memang senyap. Untuk elakkan pencemaran bunyi. Tekan pedal untuk mulakan perjalanan. Cas elektrik tu dan cucuk di sini. Seronok naik kereta elektrik ni. Lepaslah dia di kawasan. Pengalaman baru. Mestilah seronok. Kereta elektrik ni bagus. Mesra alam.
Tiada asap, tiada pencemaran udara, tiada pencemaran bunyi dan jimat wang. Kelakar betul. Akak pingsan sebab terkejut. Yelah. Model bangunan akak akan dipamerkan di bangunan Suruhanjaya Tenaga. Mestilah terkejut. Lepas tu, akak dapat jemputan melawat bangunan tu. Dahsyat. Ha, korang ada dapat apa-apa? Huh? Ada. Saya! Alalalalah. Comelnya. Boleh gerak ke? Ha, boleh menari. Apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kuwi tega nyekso aku goyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu. Aduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang. Yeay, sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok gak ikut? Wah, nanti gua mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis, sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan gak punya kaki. Lu kok jalan? Gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini. Oke. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Buat dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik babakyo, asik nih. Woohoo. Asik nih. Woohoo.